Selamat sejahtera Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya ini Eria Situmorang. Saya biasa dipanggil Yeni. Saya berasal dari Seibunga, Kecamatan Panai Hilir. Dan saat ini saya tinggal di Jalan Sisingamangaraja nomor 540 Kisaran. Saya lahir di Seibunga pada tanggal 28 September 1991. Saya anak keenam dari 6 bersaudara. Ada pun latar belakang pendidikan saya lulusan S1 Ekonomi Akuntansi dari Universitas Metodis Indonesia, Medan. Dan pada saat saya kuliah, saya aktif ikut organisasi UKMKMK UMI, yaitu Komunitas Mahasiswa Kristen. Dan saat itu, saya dipercayakan sebagai pengurus, dan saya juga aktif sebagai panitia Paskah dan Natal. Pada saat saya berkuliah, saya juga bekerja di PT Carrefour sebagai kasir. Saya lulus dari Universitas Metodis Indonesia pada tahun 2014 di bulan Juli, dan saya mulai bekerja lagi di PT BPI Finance sebagai customer service dan kasir sebagai karyawan tetap. Pada tahun 2017 di bulan Februari, saya bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia TBK sebagai frontliner, dan penempatan pertama saya ditempatkan di unit Bandar Pasir Mandoge sebagai customer service. Pada tahun 2017, saya juga PJS di BRI Kanca Kisaran sebagai customer service selama 2 bulan. Dan setelah itu, saya PJS teller di unit Air Juman selama 3 bulan. Dan seterusnya, saya juga dikembalikan ke BRI unit Bandara Pasir Mandoge sebagai customer service. Nah, pada bulan Januari tahun 2020, saya dimutasikan ke BRI Kanca Kisaran sebagai customer service dan sampai saat ini. Adapun prestasi yang pernah saya pernah mendapat juara 2 terbaik akuisisi tertinggi BRIMO Sekanca Kisaran. Kegiatan saya di waktu luang, saya senang berolahraga, kemudian saya senang traveling, saya senang menonton video motivasi-motivasi. Adapun jabatan yang saya tuju, saya ingin memilih RM Panding karena saya ingin berkarir di BRI, karena saya juga ingin menjadi pegawai tetap. Adapun kontribusi yang nantinya saya berikan, saya akan menjual produk-produk BRI yang berbasis digital agar memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi bisnisnya. Nah, berikutnya saya juga akan mengoptimalkan fee-based income yang sudah diperoleh BRI dan memasarkan produk-produk yang sudah disediakan oleh Bank BRI bagi para nasabah. Demikian Bapak Ibu perkenalan saya, besar harapan saya untuk diterima. Salam sejahtera.